menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain beserta beberapa murid menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke bumi itu dan memberikan tanda-tandanya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Sedang berjalan besar dan pergi. Terus.
namanya. Karena ini pagi buat dia 106 kali kita ya. Coba berdiri semua. Masuk ke Kristus. Berdiri ya. Gimana gerakannya? Karintan bisa tolong kasih ini gerakannya gimana ya? Thank you.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin. Marilah kita berdoa, ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Yesus, ya Yesus, kami datang ke rumahmu, kami datang ke rumahmu, agar kami gembira, agar kami gembira, dan damai bersamamu, dan damai bersamamu. Peluklah, peluklah, dan berkatilah kami, dan berkatilah kami, dan terimalah pujian kami anak-anakmu. Amin. Adik-adik, boleh duduk. Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Ikutlah mengucapkan hukum ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Marilah mengikuti doa ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami mengaku dosa. Kami mengaku dosa. Kadang kami melawan kepada orang tua kami. Kadang kami melawan kepada orang tua kami. Yang sangat mengasihi kami. Yang sangat mengasihi kami. Kami mau bertindak benar dan baik. Tolonglah kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Tolonglah kami.
kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Orang tua dan guru kami. Orang tua dan guru kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi, adik-adik boleh duduk kembali. Korintus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru.
ya. 1 Korintus 6 ayat 14. 1, 2, 3. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Sekali lagi yang kuat ya. 1, 2, 3. Allah. Ayo kita sama-sama yang kuat semua. Allah yang membangkitkan kita akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
Oh, bila mati sepok. Karena hari ini semua teman-temanku pakai baju warna orange. Rip, masa tenangnya cuma kakak baju pakai baju orange? Okay.
kita harus mau melakukan apa yang Tuhan mau, jangan apa yang kita mau. Karena kita bisa menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Di sini siapa yang mau menyalibkan Tuhan Yesus lagi? Hah? Adik-adik lihat gak Jumat Agung kemarin? Ya, betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita di paku ya. Di paku di mananya? Di tangannya, sama di mananya lagi? Kakinya. Sehingga kita ini bisa ditebus dosa-dosanya. Dan pada hari ini kita rayakan hari Pasca. Pasca artinya tanda. Siapa yang tahu? Hah? Oh coba yang abang ini bang, sini bang. Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Coba adik-adik kita katakan sekali lagi gini. Yesus hidup. Yesus hidup sampai 3 kali. 1, 2, 3. Nih, kan, ini aku masih banyak stiker nih. Kalau bisa jawab lagi ya.
Yang ini? Perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Murid-muridnya. Murid-muridnya. Coba adik-adik. Tadi yang mana yang betul ya? Semuanya betul tidak? Hah? Betul tidak? Kan ini gak tanya pertama kali ke siapa. Pertanyaannya kan tadi Yesus menampakkan diri kepada siapa aja. Jadi betul tidak? Coba kalau dengan tunjuk ini, kalau betul tepuknya sekali, gitu ya. Kalau salah, proknya dua kali, prok, gitu ya. Coba yang ingin tunjuk tadi jawabannya, tadi ini murid-muridnya. Ya, coba yang ini. Tepuknya banyak banget. Kuat-kuat, coba, kuat-kuat. Yesus 6 ayat 14. Allah akan membangkitkan Tuhan Yesus dan dia juga akan membangkitkan kita dengan kuasanya. Ya, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Ini dari mana? Dari Korintus 1:6 ayat 14. Intinya Tuhan Yesus bangkit dan kita juga bisa bangkit dengan kuasanya. Ya, coba ini aman ini. Bingung makanya. Ngotek aja. Coba kira-kira mana betul tadi dari mana? Kita apa ya? Itu. Satu Korintus 6 ayat 1 isinya apa? Dia hanya mau maju aja. Ya, enggak apa-apa. Yang tadi kan bilang siapa yang berani ya.
berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Marilah mengikuti doa ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Sebab engkau mengundang anak-anak ikut masuk ke dalam kerajaanmu. Di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dengan senang hati. Untuk kemuliaan namamu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan Allah menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mana telurmu? Cari. Cari. Bukan, cari dong. Mana telurnya? Telur yang mana lagi?
Waktu pencarian telur sudah selesai. Cari kayu. Kayu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau bangkit dan hidup dan Engkau juga membangkitkan kami dan hidup bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami sangat bersukacita dan kami bangga punya Allah seperti Engkau yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dan sebentar kami akan mengikuti lomba dan juga akan sarapan dulu. Tuhan berkati sarapan kami supaya menjadi kekuatan tubuh jasmani kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik mau dibagiin telur sama minum susu dulu ya, baru nanti lomba ya.